سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من أقرأ في علوم في دارين آمين. Warabi'uha dan yang keempatnya, yang keempat ya, haram atasnya empat sesuatu dengan sebab batal wudu. Hamluhu, membawa mushaf. Jadi kita bawa mushaf enggak punya wudu, hukumnya haram. Illa fi mata'in, kecuali bersama mata benda. Jadi fi maknanya ma'a. Dalam kitab ya an-Nawawiyyin dijelaskan fi mata'in, fi maknanya beserta. Kecuali beserta mata benda. Fayahilu, maka halal hamluhu, membawanya ma'ahu, bersamanya, bersama mata benda. Umpama kita beli Al-Qur'an, mushaf Al-Quran di tas atau di kantong. Kita beli Al-Quran sama kitab. Ya, kita beli Al-Quran sama kitab. Nah itu boleh tuh, halal membawanya bersamanya. Tabaan karena mengikut lahu kepadanya, kepada mata benda. Nah itu halal idza lam yakun maksudan bil amri wahdahu. Apabila dia tidak bermaksud dengan membawa saja, ya dia tidak bermaksud ya dengan membawa Al-Quran aja. Bi'alam yaksid syai'an, dengan bahwa dia tidak bermaksud akan sesuatu pun. Nah itu halal. Pertama, halal dia enggak niat bawa apa-apa, itu halal. Ya umpama ditaruh di kantong plastik. Ya. Ada apaan situ? Dibeli apa sama apaan? Ya. Apaan umpama kitab. Ya. Atau apa begitu ya. Taruh situ. Beli jam. Ya, atau sama beli soto, ya. Bawanya taruh situ. Umpama begitu. Dia enggak maksud apa-apaan, halal. Au qasadal mata'a wahdahu. Atau dia bermaksud membeli mata benda saja, halal. Ya. Dua, wa kadza, ketiga, halal juga. Idza qasadahu, apabila dia bermaksud akan Al-Quran, ma'al mata'i, serta mata benda, alal mu'tamad, di atas mu'tamad. Jadi ada mengatakan juga, yang ghairu mu'tamad itu enggak boleh. Tapi yang mu'tamad boleh. Jadi ada tiga keadaan boleh. Ya, boleh diingat-ingat nih. Jadi yang pertama, boleh bawa Al-Quran bersama mata benda. Umpama bapak beli ginian, ya taruh di tas sama Al-Quran, atau di plastik sama Al-Quran. Ginian doang nih umpama, taruh dicampur, taruh. Niatnya yang tiga boleh. Yang pertama enggak niat apa-apa, boleh. Yang kedua dia niat bawa ginian aja, enggak niat bawa mushaf, boleh. Yang ketiga, dia niat bawa ginian sama mushaf, boleh. Gitu. Ya. Kalau kita mau kayak begitu, ya. Kalau kita enggak punya wudu. Tapi seyogianya Pak, biasakan kita mau kemana-mana itu berwudu. Mau kuliah berwudu. Mau ke pasar berwudu, mau kerja berwudu, ya mau keluar mau wudu, mau ngapain aja kita berwudu. Usahakan jangan sampai kita keluar rumah nginjak bumi nggak pakai wudu. Gitu, usahain begitu. Alhamdulillah saya keluar belum pernah nggak pakai wudu. Alhamdulillah saya selalu pakai wudu. Iya. Dari masih kecil saya belum pernah enggak pakai wudu, selalu saya pakai wudu.
setiap kali keluar. Sekalipun keluar ke depan doang, selalu pakai wudu. Jadi biasakan kita jangan sampai nggak pakai wudu. Insya Allah bumi yang kita injek akan doain kita. Ya. Wala yustaratu kaunul matai zorfan lahu, dan tidak disyaratkan keadaan mata benda itu ya sebagai tempat baginya, tidak disyaratkan apa aja. Wa mahalu jawazil amli, tempat kebolehan membawa fima pada sesuatu zukira yang disebutkan itu haitsu sekira lam yu'adda masan lau, semasa tidak dinilai, tidak dianggap nyentuh. Jadi kalau kita nyentuh umpama begini, kita bawa plastik, ini plastik umpama, ini Al-Quran kita pegang begini, ini enggak boleh ya, ya megang, ya, nyentuh namanya, enggak dinilai nyentuh. Jadi kalau nyentuh enggak boleh, apalagi mau pegang gitu. Al-Quran ini pun kita pegang, apalagi mah itu ya, enggak boleh. Kan ada orang pegang pegang Quran begini, ya kagak boleh, ah enggak boleh begini, karena termasuk emas menyentuh begini, membawa. Ya. Bi'an goroza, dengan bahwa dia masukkan fihi pada sesuatu, padanya di dalam bejana, di dalam sesuatu itu kantong umpama syai'an akan sesuatu, wa hamalahu, dan dia bawa iz masuhu haramun, karena menyentuhnya haram. Jadi kalau dia pegang haram, walau biha'ilin, sekalipun dengan aling-aling, tadi saya katakan pegang Quran begini enggak boleh, haram ya pegang Quran begini. Jadi kayak orang geli jadi. Walau biha'ilin, sekalipun dengan ha'il, penghalang. Walau bila qasdin, sekalipun dengan tanpa maksud, haram. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi fi Tibyan, dalam kitab Tibyan, ajma'al ula muslimuna, para kaum muslimin bersepakat ala wujubi siyanatil mushafi wa ihtirami, atas wajib menjaga mushaf dan menghormatinya. Saya pernah datang di satu daerah itu sembahyang Jumat, itu Al-Qur'an ditaruh di apa, Yasin ditaruh di bawah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga termasuk mushaf. Mus'ab adalah sesuatu yang ditulis Al-Quran, kemarin udah tuh ya, sekalipun sedikit. Semua yang Jumat ditaruh Yasin, dideretin itu, biar orang pada baca mungkin. Innalillah, wa inna ilaihi raji'un. Segitu minim pengetahuan agama. Itu haram. Haram. Enggak boleh begitu. Tidak menghormati. Taruh di atas. Di atas derak ini. Yang saya berpikir waktu itu adalah, kok segini minimnya pengertian agamanya. Kadang di tempat-tempat kita masih begitu. Saya pernah waktu itu berada di satu tempat, enggak jauh dari sini. Dia bilang, Pak, ada pengajian ibu-ibu. Kata dia, kalau kentut kecil enggak apa-apa. Ya Allah ibu, nunggu batal, tetap batal, nggak bersuara. Iya, biasa apalagi nggak bersuara. Biasanya nggak bersuara lebih bau dari yang bersuara. Terus saking minimnya Pak, memang di tempat itu pengajian itu yang kayak begini jarang. Kebanyakan pengajiannya adalah itu yasinan, marhabanan, gitu-gitu aja.
Saya pernah juga satu di suatu lain tempat lagi. Ya, saya nggak sebut namanya. Ya. Di satu daerah, waktu saya mengadakan KKN, itu pengajian kitab sangat jarang sekali. Kebanyakan pengajian itu yasinan, marhabanan, ceramah aja. Jadi ketika kita baca kitab, orang pada heran baca kitab. Ya. Jadi ada satu tempat yang kayak begitu. Nah, itu sebenarnya minim agama. Minim agama. Qala ashabuna, berkata oleh ashab kami, ashab Syafi'i, maksudnya para pengikut mazhab Syafi'i, wa ghairuhum dan selain mereka, walau alqahu muslimun. Jikalau ada seorang muslim melemparkan mushaf, dibuang sama dia. Fil qazurati, di ya, qazura ini kotoran. Kalau bahasa Betawi apa? Ngomongnya kagak enak ya. Tai gitu ya. Al-Qur'an ditaruh di situ, dilemparin nama dia di situ. Wal iyazu billah, na'udzubillah. Sara mulqi kafiran. Jadilah orang yang buang itu kafir. Jadi Al-Qur'an dibuang di situ, kafir. Atau dibuang di pelbak, sama itu. Dibuang di pelbak. Yang buang kafir. Kalau mereka berkata, wa ya'rumu haram, tawassuduhu, menjadikannya sebagai bantal. Jadi mushaf Al-Qur'an kita jadikan sebagai bantal tidur, haram hukumnya. Bal bahkan tawassudu a'adiku, jadikan bantal satuan daripada kitab-kitab ilmu, kitab fikih umpama, ya, ini kita jadikan bantal buat tidur. Ya. Haramun, hukumnya haram. Ya, ini santri ini, begitu enggak santri ini. Jangan sampai ya, dibilangin. Kalau santri ada aja dong. Karena enggak kepikiran sama kita, enggak kepikiran. Allahu Akbar. Enggak kepikiran sama kita kadang. Itu dibilangin. Jangan sampai itu. Jangan sampai dibuat tidur kitab. Boleh? Boleh. Wa yustahabu, disunatkan ayyakuma lil mushafi, berdiri bagi mushaf, iza kuddima bihi alaih, apabila disodorkan kepadanya, atasnya disodorkan Al-Quran kepadanya. Jadi disunatkan berdiri. Jadi kalau ada orang bawa Al-Quran gini Pak, orangnya berdiri, kitanya duduk, kita bangun diri. Biasanya kita bangun apa diri? Bangun apa duduk aja? Duduk aja. Itu namanya kurang adab. Jadi kita mesti bangun Pak. Besok-besok kalau dibawain Al-Quran, yang bawain diri, kitanya diri. Jangan duduk aja. Kurang adab. Emang kenapa? Li'annal qiyama mustahabunil fudala'i minal ulama'i wal akhyari. Karena bahwa berdiri itu disunatkan untuk orang-orang yang mulia daripada para ulama. Ada ulama datang, guru kita datang, duduk aja berdiri Pak. Diri, sunat, diri. Wal akhyar, orang-orang terpilih, diri. Nah, fal mushafu aula, mushaf lebih utama. Ada kiai aja datang, guru aja datang, kita sunat diri, apalagi Al-Quran. Lebih sunat lagi. Wallahu a'lam bishawab.